Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dari Jakarta, serangkaian kabel udara yang membentang di Jalan Kali Baru Timur Kemayoran Jakarta Pusat terbakar Selasa siang. Rangkaian kabel yang jatuh di ruas jalan di dalam kondisi terbakar sempat membuat pengguna jalan panik. Kemunculan api ini sempat membuat warga sekitar serta pengguna jalan panik lantaran untaian kabel yang terbakar jatuh ke ruas jalan. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Namun rangkaian listrik yang masih dalam keadaan menyala membuat proses pemadaman sempat mengalami kendala. Api akhirnya berhasil padam setengah jam kemudian dengan mengerahkan 3 unit damkar.